Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen dan teman-teman seperjuangan. Tadi dapat informasi dari PT IKA untuk e-learning yang di e-learning 2 ini sebagian masih proses. Kalau dilihat hanya beberapa seksi yang di saya ini yang baru muncul untuk Juli Desember 2023 nih. Ini masih yang selebihnya masih yang Januari Juni ini ke bawah. Padahal materi sebelumnya kan kita banyak yang ada di e-learning 2 ini. Nah, tadi dapat informasi kita disuruh ngecek coba yang e-learning yang tanpa angka 2-nya, yang ini, yang e-learning aja, e-learning UNP ACID. Kalau dicek ke bawah ini, nah memang semuanya yang Juli Desember ini sudah keluar, ya udah keluar semua seksi yang khususnya yang dengan saya. Mudah-mudahan di Bapak Ibu juga sama semua. Tapi kalau dicek otomatis kan datanya masih kosong semua di sini, ya. Datanya masih kosong. Maka ya biar memudahkan berarti kita bisa memigrasikan ini, memindahkan yang data yang sudah ada di e-learning 2 ke e-learning 1. Ini contoh yang sudah ada di e-learning 2, sudah ada materinya di sini. Kalau biar kita nggak susah, susah-susah kalau seksinya misalkan sama paralel, kita bisa melakukan migrasi atau pemindahan data ke e-learning 1 ya dengan cara backup dulu ya. Kita backup. Kita klik aja ikuti ini petunjuknya, next. Kalau punya semua kita pindahin, berarti kita tinggal ikuti next seperti ini. Terus sampai muncul perform backup. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah sukses, kita klik continue. Berarti backupnya sudah ada ini, sudah sebesar 15,2. Kita download ya, kita download 15,2 ini, download. Coba kita cek di menu download. Nah, berarti ini sudah masuk ya, sudah masuk backup ini. Oke, sudah selesai ini 15 tadi. Nah, kita balik lagi, berarti masuk ke sini. Kita misalkan ingin memigrasikan, memindahkan ke seksi kita yang di e-learning tanpa e-learning duanya, yang e-learning aja ini, e-learning ini. Nah, ini kan masih kosong nih, masih kosong. Maka kita tinggal restore kembali. Namun sebelumnya, mohon maaf ya, sebelumnya kalau kita bisa ngecek dulu, ini ada kejadian tadi kan error ya, karena terlalu besar. Tadi kan 15,2 ini sebenarnya, sedangkan tadi kapasitas defaultnya hanya 10, hanya 10. Maka kita bisa setting dulu di file dan uploadnya ini, kita maksimalkan aja dulu ya, kita maksimalkan. Di sini adanya 64, simpan. Nah, kalau sudah maksimal berarti kita baru di sini restore ya, di restore. Nah, kita ikuti aja ini, pilih file tadi di mana. Yang tadi di sini di menu download, di folder download ini, tinggal klik ini. Kita masukkan ke sini, kita upload. Ya. Tunggu proses, tergantung sinyal. Mudah-mudahan aman ini sinyal malam ini. Dah, kita sudah muncul nih, kita klik restore. Apa yang terjadi? Ya, semuanya ingin kita restore. Tidak, kalau mau yang dihapus, tinggal kita pilih mana yang apa, mana yang akan kita hapus. Tapi kalau mau kita ambil semua ya kita klik aja continue.
Nah, udah kita tinggal klik lagi ini continue. Oke. Ikuti aja ini next. Kalau memang mau semua, terus tinggal klik ke bawah. Nah, next ini. Terus ikuti lagi. Nah, perform restore. Sedang proses. Oke, the course was successful. Kita klik continue. Ya, alhamdulillah sudah pindah semua ke sini di e-learning ya, di e-learning yang dari e-learning 2 sudah kita migrasikan ke sini dan ini semua materi kita sudah pindah ya. Kita bisa melakukan semua seksi yang paralel yang belum kayak ini kan belum ya. Jadi kita tinggal bisa melakukan seperti yang tadi ya. Demikian, semoga bermanfaat untuk mengingat-ingat kembali khususnya untuk diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.